Halo guys, kembali lagi di channel Artamani. Jadi hari ini Andi mau melanjutkan rating karakter gacha buatan kalian lagi nih guys. Dari sekian banyaknya part ya, jadi ini aku mau langsung aja ya tanpa basa-basi, let's go. Oke, jadi yang pertama dari namanya nih bahasa Jepang, jadi gak bisa dibaca. Oke, jadi ini karakternya imut banget ya. Tapi bentar-bentar, kayak itu deh, kayak gak asing deh sama karakternya. Oh, karakter Naida dari Genshin Impact ya. Tapi dia ini udah ngomong sih kalau dia terinspirasi dari game Genshin Impact. Tapi ini menurutku kayak lebih ke cosplay ya. Tapi udah cute juga sih. Jadi ini aku kasih nilai buat karakternya 9/10. Selanjutnya yang kedua dari Karpet Ungu. Oh, ini karakternya kayak ada ciri khas tersendiri sama ini tuh cantik banget ya guys ya. Aku suka ini karakternya simple gitu ya. Jadi ini aku kasih nilai 8.5/10. Selanjutnya dari Jus Syara-chan. Ini wah, karakternya sih kayak ustada-ustada banget ya. Jadi kayak jarang banget gitu yang pakai hijab di karakter gacanya gitu. Jadi ini bagus banget guys karakternya guys, dan cantik banget ya. Dan warnanya, warna matanya tuh unik banget gitu, kayak beda gitu, dan pokoknya keren sih. Jadi ini aku kasih nilai 10/10. Wow. Selanjutnya dari It's Oshi-chan. Ini karakternya bagus sih, tapi kayak ada yang kurang gitu ya. Menurutku ini terlalu sepi gitu, kayak ada yang kurang gitu. Dan ini posenya menurutku juga agak kaku sih. Jadi ini mungkin tambahi sedikit detail kos kaki atau apa gitulah ya, sabuk-sabuk gitu. Saran dari aku ya gitu. Jadi ini aku kasih nilai 8/10. Selanjutnya dari animasi, ini karakternya udah bagus ya, dan dia tuh kelihatan kalau kayak anak gaul gitu karena aksesorisnya tuh kayak anak gaul banget kan, dan dia juga nongkrong di kafe guys, backgroundnya guys. Jadi ini aku kasih nilai 8.5/10, not bad lah ya. Selanjutnya dari One Piece. Waduh, ini karakternya waduh kayak mafia gitu guys, mafia atau besi kampret ini ya. Tapi udah bagus sih ya. Jadi ini aku kasih nilai 9/10. Selanjutnya dari Jelly Memeng. Ini karakternya wah, ini unik banget sih karakternya. Dia tuh punya warna badannya itu warna-warni gitu, colorful banget kan. Habis itu ya unik aja sih dan lucu juga. Jadi aku kasih nilai 9/10. Oke, jadi segitu aja untuk rating karakter kalian untuk hari ini. Mungkin partnya masih berlanjut ya, kalian tunggu aja ya. Oke, bye bye. Sekian, terima kasih.